إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الناس الصالحين والعلماء العاملين والمشايخ والوالدين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله. Hari ini kita di majlis yang ke-68 pada pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talqis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fi Al-Lail wal Nahar, karangan dan susunan dari Imam Al-Allamah المجتهد محدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. Ini kita kelas ganti untuk majlis yang kita yang tak buat pada minggu lepas. Kita sambung bacaan kitab pada bab ma yaquluhu idza ra'ahu shay'un aw fadhi', pada kenaan dengan apa yang dibaca ketika mana menghadapi perasaan takut aw fadhi', sama juga ra'ahu dengan fadhi' ni sama juga maksud, iaitu takut. Qala rawayna fi kitab Ibn Sunni عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رعه شيء قال هو الله الله ربي لا شريك له. رواية daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Thauban رضي الله تعالى عنه bahwa sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رعه شيء, apabila baginda menghadapi satu suasana, perasaan takut. Tapi kita kena ingat bahawasanya baginda Nabi SAW ni bukanlah seorang yang penakut, bukanlah seorang yang pengecut. Bahkan baginda Nabi SAW adalah orang yang paling berani. Tapi dalam hadis ni, ibarat dia mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu keadaan yang menakutkan. Tapi baginda bukan seorang yang penakut. Kita kena ingat. Qala, baginda akan mengucapkan huwallah Allah rabbi la syarikalah. Huwallah Allah rabbi la syarikalah. Dialah Allah, Allah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Jadi sekutu dunia.
Qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Tirmizi an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yu'allimuhum min al-fadh' kalimatin a'udzu bi kalimatillahi at-tammah min ghadabihi wa sharri 'ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun wa kana 'Abdullah ibn 'Amr yu'allimuhunna man 'aqala min banihi wa man lam ya'qil katabahu fa'alaqahu 'alayhi wa man lam ya'qil katabahu fa'alaqahu 'alayhi. Baik, riwayat daripada kitab Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmizi daripada Sayyidina Amr ibn Shu'aib an abihi, daripada ayahnya, an jaddihi, daripada datuknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yu'allimuhum, telah mengajar kepada mereka, yani kepada para sahabat, minal fadha', apabila menghadapi satu keadaan yang menakutkan, kalimatin, beberapa kalimat, iaitulah a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri 'ibadihi, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yakni Al-Quran, kalimat Allah yakni maksud Al-Quran, iaitu berlindung, iaitu bertawassulkan dengan Al-Quran, min ghadabihi, daripada kemukaannya, kemukaan Allah, wa syarru 'ibadihi, dan daripada kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan daripada bisikan ataupun hembusan syaitan, wa an yahdurun, dan daripada gangguan syaitan, daripada mereka menggangguku, wa an yahdurun. Wa kana Abdullah ibn Amr wa yu'allimuhunna man 'aqala min banihi, dan adapun sahabat iaitu Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As mengajarkan kalimat tersebut, a'udzu bi kalimatillahit tammah min ghadabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun, kepada man 'aqala min banihi, kepada anak-anaknya, anak-anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berakal, mengajar kepada mereka. Wa man lam yaqil, dan bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang belum mumayyiz dan sebagainya, katabahu fa'alaqahu alaihi, beliau menuliskan di satu kertas dan menggantungkan kepada di leher anaknya, itu dijadikan sebagai sebagai tangkal. Qala Tirmizi hadisun hasan, hadis ini berstatus hasan, dan hadis ini kita telah baca itu pada bab yang terdahulu, iaitu berkaitan dengan apabila terjaga daripada tidur ketika mana disebabkan takut. Zikir ini dibaca ketika mana terjaga daripada tidur disebabkan mimpi yang menakutkan dan sebagainya. Baik. Babu ma yaqulu idza asabahu hammun aw huznun. Apa yang dibaca ketika mana menghadapi ataupun ditimpa satu berita ataupun keadaan yang menyedihkan, hammun aw huznun. Hammun ni perkara yang berlaku di masa akan datang. Perasaan sedih disebabkan perkara yang akan datang, itu merunsingkan, perkara yang merunsingkan yang akan berlaku. Adapun huznun, perasaan sedih disebabkan perkara yang telah berlaku. Itu perbezaan di antara keduanya, hamun dengan huznun. Kedua-duanya maksud sedih dan juga merunsingkan. Tapi hamun ni perkara yang akan datang, kita risau, perkara yang merisaukan di masa akan datang dan menyebabkan seseorang tersebut merasa bersedih. Adapun huznun, perkara yang telah berlalu dan menyebabkan seseorang tersebut
merasa sedih. Baik, qala rawayna fi kitab Ibn Sunni an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man asabahu hammun aw huznun, boleh dibaca dua wajah, aw hazanun, man asabahu hammun aw hazanun aw huznun fal yad'u bi hadhihi al-kalimat yaqulu ana 'abduk ibn 'abdik ab ibn amatik fi qabdatik nasiyati bi yadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات؟ فقال أجل، فقولوهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man asabahu hammun aw huznun, barang siapa yang ditimpa perasaan sedih, hammun aw huznun falyad'u bihadhihi al-kalimat, maka berdoalah dengan kalimat ini. Yaqul, beliau berkata, ana 'abduk, saya hamba-Mu, yakni hamba Allah, ibnu 'abdik, anak kepada hamba engkau, 'abdik, ibnu amatik, anak kepada hamba-Mu juga, amah, amah ni hamba perempuan. Sebab kita tak kata orang perempuan ni sebagai abdatun, tapi sebagai amah, yani amatullah. Kalau lelaki abdullah, kalau perempuan amatullah, yani hamba perempuan, abdun hamba lelaki, yani ibnu abdik, anak kepada hamba engkau, yani anak kepada ayah kita, ibnu amatik, yani hamba kepada, anak kepada hamba engkau, yani hamba perempuan, yani anak kepada mak kita. Fi qabdatik, di genggaman engkau, ini di bawah kekuasaan engkau. Nasiyati biyadik, nasiyah ni adalah muqaddamur ra'si, yakni ubun-ubun, ubun-ubun. Jadi satu kinayah, satu perumpamaan menggambarkan diri kita ni berada di bawah genggaman dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Madin fiyya hukmuk, yang telah berlalu ketetapanmu ke atasku. Adlun fiyya qada'uk, yang mana ketetapan tersebut, ketentuan tersebut adil ke atasku. As'aluka bikul ismin huwalak, aku memohon kepada engkau dengan segala nama-nama yang selayaknya bagi engkau. Sama tabihi nafsat, yang mana telah engkau telah menamakannya dengan nama-nama tersebut, iaitu yang mana kita telah ketahui iaitu asmaullahul husna, yakni kita bertawassulkan, berdoa dengan bertawassulkan dengan nama-nama Allah yang mulia. Sebenarnya nama-nama Allah Taala ni teramat banyak, akan tetapi Allah Taala hanya turunkan sebahagian sahaja. Atau anzaltahu bi kitabik, atau nama-nama tersebut yang diturunkan di dalam kitab engkau. Atau 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun engkau telah memberitahu seorang daripada hamba-hambamu. Atau min khalqik, daripada makhlukmu. Atau ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, ataupun engkau menyembunyikan nama-nama tersebut di sisi engkau. Iaitu nama-nama Allah ni amat banyak, akan tetapi Allah Ta'ala beritahu sebahagian sahaja dan sembunyikan sebahagian lagi.
Dan yang kita bertawasulkan, bertawasulkan dengan nama-nama Allah, dengan kesemuanya. Anta ja'ala al-Qur'ana nura sadri. Dan engkau, supaya engkau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai cahaya bagi dadaku. Wa rabi'a qalbi. Dan juga rubi', rubi' ini adalah satu zaman, tempoh masa, iaitu musim bunga, rubi', iaitu musim bunga, iaitu musim di antara musim sejuk dan juga musim panas, iaitu menggambarkan satu suasana ataupun keadaan yang indah, rubi'. Dengan musim bunga ni biasalah, tak panas sangat, tak sejuk sangat, bunga kembang dan sebagainya. Itu menggambarkan sebagai, dijadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk yang menceriakan hati. Rabi'a qalbi wa jila'a huzni, dan menghilangkan dan menghapuskan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilangkan kesedihanku. Seperti yang kita maklum tadi, huzna ni adalah perasaan sedih disebabkan perkara yang telah berlalu, dan hammun, perasaan sedih disebabkan perkara yang akan datang, yang merusingkan. Faqala rajulun minal qawm, kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innal maghbun laman ghubina ha'ula'il kalimat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang rugi ialah siapa yang meninggalkan semua kalimat ini. Dia tak baca doa ni, orang yang sedih tapi dia tak baca doa ni. Kemudian Nabi kata, ajal, benar. Faquluhunna wa'allimuhunna, maka bacalah dan ajarkanlah kalimat tersebut kepada orang lain. Fa'innahu man qalahunna iltimas sama fihinna, bahawa sesungguhnya siapa yang mengucapkan doa tersebut, iltimas sama fihinna, iaitu dia mengharapkan apa yang terkandung dalam doa tersebut. Ini supaya Allah Ta'ala menghilangkan kesedihan dia. Azhaballahu Ta'ala huznahu, maka Allah Ta'ala akan hilangkan kesedihannya. Wa atala farahahu, dan mengekalkan, memanjangkan kegembiraan dia. Itu antara fadilat membaca doa tersebut. Ibn abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, fi qabdatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, an taj'ala al-qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jila'a husni wa dhahaba hammi. Itu antara fadilatnya, iaitu Allah Ta'ala akan menghilangkan kesedihannya dan mengekalkan, memanjangkan dia punya kegembiraan, kesenangan. Babu ma yaquluhu idza waqa'a fi halakatin. Apa yang dibaca bila ditimpa kecelakaan, musibah. Qala rawayna fi kitab Ibn Sunni an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya Ali, ala u'allimuka kalimatin idza waqa'ta fi wartatin qultaha? Qultu bala, ja'alani Allahu fidaka. Qala idza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Ali, ala u'allimuka kalimatin, mahu tak aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Idza waqa'ta fi wartatin, apabila kamu menghadapi ataupun ditimpa kecelakaan, musibah, qultaha, kamu akan membacanya. Ini Nabi bertanya, qultaha.
Qultu bala. Kemudian Sayyidina Ali pun jawab, ya saya mahu ya Rasulullah. Ja'alani Allahu fidaka. Moga Allah Taala menjadikanku sebagai pembela engkau. Qala, kemudian Nabi kata, idza waqa'ta fi wartatin, apabila kamu ditimpa kecelakaan, musibah, faqul, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna Allah Ta'ala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Kesungguhnya Allah Ta'ala menghilangkan, menjauhkan biha dengan kalimat tersebut, dengan membaca kalimat tersebut, dengan keberkatan kalimat tersebut, ma syaa min anwa'il bala, apa yang beberapa anwa'il bala, bala yang bermacam-macam bala bencana, sesuai dengan kehendak, kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya, ma syaa, yakni kehendak Allah Ta'ala. Itu bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti mana kita maklum berdasarkan hadis yang kita baca, hadis kursi yang disebutkan semalam, itu berkenaan siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingati Allah sehingga dia terlupa untuk meminta hajat dia, maka Allah Ta'ala akan berikan yang lebih baik daripada orang yang meminta. Itu fadilat, iaitu berzikir kepada Allah Ta'ala, iaitu menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qultu al-wartatah, al-wartatu bi fathil waw wa iskanir ra wa hiya al-halak. Maksud al-wartah tu adalah al-halak, iaitu kecelakaan, yakni musibah. Baik, babu ma yaqulu idza khafa qauman. Apa yang dibaca apabila takut kepada sesuatu kaum. Kaum di sini maksud disebabkan permusuhan terhadap orang orang kafir. Qala rawayna bil isnad sahih fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasa'i dengan sanad-sanadnya yang sahih, daripada Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza khafa qauman, apabila baginda takut kepada sesuatu kaum. Saya tak pasti ibarat ni sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang yang paling berani, orang yang paling berani. Pernah satu ketika di satu malam yang gelap, di satu malam yang gelap terdengar satu bunyi yang menakutkan di satu tempat. Kemudian tak ada siapa pun yang berani nak pergi tengok apa yang berlaku. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik menunggang, kalau tak salah baginda menunggang bagal. Bagal ni himar dengan kuda kahwin dapat anak, itu dinamakan bagal. Bagal ni satu binatang yang yang paling takut, sangat takut dengan sesuatu. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terdengar satu suara yang menakutkan tersebut, baginda terus naik bakal tersebut pergi tengok, tengok apa yang berlaku. Itu menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani. Saya tak pasti ibarat hadis tersebut, ibarat matan hadis ni, kana idza khafa qauman, bila baginda takut terhadap sesuatu kaum. Takut di sini bukan maksud yang sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penakut, itu tidak sama sekali. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paling berani. Qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Baginda akan membaca doa,
Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, Tuhanku, kami menjadikan engkau di tengkuk-tengkuk mereka. Jadi satu ibarat itu kinayah menunjukkan kita menyerahkan musuh-musuh kita tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Yang dalam bahasa Arabnya dia ada seolah-olah dihazafkan, dibuang satu perkataan, iaitu Allahumma inna naj'aluka, yani naj'alu qudratuk, iaitu kami menjadikan engkau, qudrahmu, kekuasaanmu di tengkuk musuh-musuh kami. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kami berlindung dengan engkau daripada kejahatan mereka, daripada kejahatan mereka. Kata sebahagian para ulama, doa tersebut, doa sesuatu doa kecelakaan tersebut tidak boleh dibaca kepada orang Muslim. Sebaliknya hanya dibaca kepada kepada orang kafir, yakni kafir yang yang bermusuhan dengan orang Islam. Itu doa kecelakaan hanya boleh dibaca kepada orang kafir, orang kafir yang bermusuh dengan orang Islam. Sebaliknya, kalau seseorang yang zalim, orang yang orang Muslim yang zalim, yang jahat, kita tak boleh mendoakan kecelakaan. Sebaliknya, kita mendoakan semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Kalau nak baca doa juga, kita tak boleh sebut nama mereka. Kita baca doa secara umum. Itu apa yang diajarkan oleh para guru kami. Baik, babu ma yaqulu idza khafa sultanan. Apa yang baca ketika mana kita takut terhadap sultan, yakni pemerintah, penguasa dan sebagainya dan seumpamanya. Sultan, orang yang berkuasa. Qala rawayna fi kitab Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. رواية daripada kitab Ibn Sunni daripada Ibn Umar, Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza khifta sultanan aw ghayrahu," apabila kamu takut kepada sultan, yakni penguasa, pemerintah, "aw ghayrahu," ataupun selainnya, "faqul," maka bacalah, "la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim, la ilaha illa anta 'azza jaruk wa jalla sana'uk." Yani tiada Tuhan melainkan engkau, tiada Tuhan melainkan Allah Al-Halimul Karim, yang maha penyantun, Al-Karim, yang maha mulia. Subhanallah Rabbis Samawat, maha suci Allah, Tuhan yang memiliki petala langit As-Sab', yani tujuh petala langit. Wa Rabbil Arshil Azim, yang Tuhan yang memiliki arash yang agung, yang besar. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Azza Jaruk, yani sungguh perkasa perlindunganmu. Wa jalla sana'uk, yani sungguh agung pujianmu, yani sungguh agung pujian terhadapmu. Itu zikir ketika mana kita nak menghadapi pemerintah yang menakutkan. Wa yustahabbu an yaqul ma qaddamnahu fil bab as-sabiq min hadis Abi Musa. Disunatkan juga untuk membacanya, membaca doa ni, iaitu zikir, zikir ini pada bab yang sebelumnya, apabila kita takut terhadap sesuatu kaum. Disunatkan juga untuk baca zikir tersebut. Baik, babu ma yaqulu idza nazara ila aduwwihi. Apa yang dibaca apabila melihat musuh,
apabila lihat musuh, apa yang perlu dibaca? Rawi qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwatin falaqiya al-adu fa sami'tuhu yaqul ya malik yaumiddin iyyaka a'bud wa iyyaka astain fa laqad ra'aytu ar-rijal tusra' tadribuha al-mala'ikatu min bayni aydiha wa min khalfiha. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, kami telah bersama dengan nabi dalam satu peperangan. Fi ghazwatin falaqiya al-adu, dan kami telah bertemu dengan musuh. Fa sami'tuhu yaqul, maka Sayyidina Anas mendengar baginda nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ya malika yaumiddin, wahai Tuhan yang memiliki hari akhirat, yaumiddin, iyyaka a'bud, hanya kepada engkau lah aku menyembah, wa iyyaka astain, dan hanya kepada engkau lah aku meminta pertolongan. Itu nabi baca ya malika yaumiddin, iyyaka a'bud, iyyaka astain, wa iyyaka astain. Falaqad ra'aytu ar-rijal tusra, dan aku melihat, yakni Sayyidina Anas melihat ar-rijal, yakni beberapa orang musuh, beberapa orang lelaki, tusra, jatuh tersungkur. Setelah mana nabi baca doa tersebut, tadribuha al-malaikatu min baini aydiha wa min khalfiha. Disebabkan apa? Disebabkan para malaikat telah menebas, memukul mereka di hadapan dan juga daripada arah belakang. Itu bantuan daripada para malaikat. Ini para malaikat turut bersama dengan nabi dan para sahabat dalam peperangan. Kata para ulama, para malaikat menyertai nabi dalam peperangan Badar dan juga perang Hunain, Ghazwah Hunain. Dua peperangan tersebut disertai oleh para malaikat sebagai tentera menghadapi para musuh. Ya Malik Yaumiddin, iyyaka a'bud wa iyyaka astain. Ini doa yang dibaca ketika mana kita nak menghadapi musuh kita, orang yang berdendam dengan kita, boleh dibaca doa tersebut. Wa yastahabbu ma qaddamnahu fil bab as-sabiq min hadis Abi Musa. Disunatkan juga membaca doa ini pada bab yang sebelumnya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa. Ini apabila kita takut menghadapi sesuatu kaum. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan bab ma yaqulu idza arada lahu syaitan aw khawfahu, apabila diserang ataupun diganggu oleh syaitan. Apa yang kita perlu baca insyaAllah pada majlis yang akan datang. Bolehkah kita baca doa takut orang muslim yang melakukan terima kepada kita selama dia. Tapi macam saja kita doakan dia. Doa kepada orang yang zalim. Doa kepada orang zalim ni kita tak boleh baca. Tapi tak boleh kita khususkan, kita sebut nama seseorang. Kita baca secara umum. Itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita baca doa kecelakaan dikhususkan kepada orang yang tertentu, itu yang tak dibenarkan. Doa berbentuk hidayah, doa supaya Allah Ta'ala beri kesedaran kepada dia, itu yang perlu diutamakan untuk kita baca insyaAllah. Baik, cukup sekadar itu. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli afdhal as-salatin ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimat
ذكرك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. ثم أستيك بلا سماء. mudah-mudahan الله تعالى memberkati dan membagati kalian insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.